Zaza kewalahan melawan root monster yang memiliki kekuatan untuk memuntahkan benda yang dimakan menjadi bola raksasa. Zaza yang pintar membawa root monster ke ruang senjata drone kosmos dan membuatnya meledak karena sudah memakan senjata tersebut. Zaza pun menang, lalu bergegas untuk membantu Zuzu yang sedang melawan Cell Center Monster. Zuzu mengeluarkan Active Blast, namun Cell Center Monster berhasil menghindar. Tujuan Cell Center Monster adalah untuk menahan Zuzu dan Zaza menemui Nega Lord. Zuzu yang pantang menyerah mendapatkan ide untuk menggabungkan dua kekuatan yaitu Breath Bomb dan Active Blast. Breath Blast! Zuzu berhasil mengalahkannya. Zuzu dan Zaza senang karena bisa mengalahkan Nega Squad. Mereka langsung bergegas untuk menemui Nega Lord. Apakah Zuzu dan Zaza berhasil bertemu Nega Lord? Jangan lupa tonton episode selanjutnya di YouTube Frisian Flag Indonesia atau Instagram @duniazuzuzaza ya.